Hutan Lindung Sungai Bene ini merupakan salah satu hutan yang masih intact, yang masih utuh, yang masih kompak, yang masih bisa dilihat. Ya. Karena sebagian besar hutan di Indonesia ini sangat sulit sekali dipertahankan. Bahkan bukan hanya hutan yang dikelola oleh HPH, hutan yang dikelola oleh pemerintah sendiri sebagai hutan pelatihan, misalnya balai latihan kehutanan dan sebagainya, itu sulit dipertahankan karena begitu tingginya intervensi, begitu tingginya kerusakan-kerusakan atau tekanan-tekanannya begitu besar. Lalu hutan Lindung Sungai Bene walaupun hanya 15.000 hektar, tapi sampai sekarang masih berdiri, masih eksis. Ini merupakan sesuatu fenomena yang cukup langka sekarang di Indonesia. Bagaimana? Jangankan 15.000 hektar, menyisakan 1.000 hektar saja itu sudah sangat sulit ya. Oleh karena itu kita perlu mendefinisikan sekali, atau kita perlu mereinterpretasi, atau kita perlu membangkitkan lagi tentang bahwa hutan lindung Sungai Bene merupakan salah satu aset yang sangat penting sekali untuk kita sadari dan kita lestarikan bersama, baik oleh pemerintahan kota maupun pemerintah provinsi, bahkan untuk Indonesia. Karena saat ini juga sulit sekali mencari best practice, contoh-contoh pengelolaan hutan yang bagus itu sudah begitu penting. Pak Purwanto sering cerita bahwa dia menjadi sumber pembelajaran yang banyak orang datang ke sini. Sehingga dengan demikian, hutan yang sudah dikelola dengan bagus ini, dengan manajemennya, dengan semangat yang tinggi, kebudayaan yang tinggi ini, bagaimana pada masa transisi dari badan pengelola menjadi nanti akan dikelola provinsi, bagaimana proses transisi akan berjalan dengan baik, dengan rupa, sehingga jangan sampai semangat itu hilang, kita lengah beberapa bulan saja, bisa saja hutan itu akan lenyap segera. Ya, itu Mbak. Yang lebih penting, sebetulnya dua kawasan ini bagi Kota Balikpapan adalah air. Nah, karena fungsi dua kawasan ini adalah penyedia air. Potensi terbesar ada di Sungai Wain sebetulnya, karena masih memiliki hutan tropis yang masih bagus sebagai cadangan air. 15 tahun badan pengelola ini sejak tahun 2001 sampai sekarang, bagaimana menjaga dan mempertahankan kawasan ini dengan semaksimal mungkin agar sumber-sumber air masih tetap jalan. Nah, kedepannya ketika kita mau melangkah sebenarnya kepada konsep pengelolaan yang lebih modern lagi, lebih tertata lagi, kewenangannya sudah beralih ke provinsi. Nah. Ya, saya setuju sekali ya bahwa masa transisi ini harus dikawal dengan baik ya. Pemerintah provinsi yang akan mengalih kewenangan untuk pengelolaan ini harus belajar dulu. Harus belajar benar tentang kunci-kunci apa yang dibalik kesuksesan daripada badan pengelola Sungai Bene ini selama begitu 15 tahun bisa melestarikan hutan itu. Misalnya ya, di sini ada peran Pak Purwanto dan beberapa NGO. Peran dari badan pengelola yang merupakan multi pihak itu ini berbeda karakternya dan budayanya dengan yang dikelola oleh pemerintah. Kalau pemerintah kan begitu birokratis, memutuskan sebuah keputusan itu harus meresponnya tidak begitu cepat, lalu juga ada hambatan misalnya bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran dan sebagainya. Hal-hal seperti itu nanti dikhawatirkan dengan pengelolaan-pengelolaan yang seperti umumnya dikelola dengan manajemen dan birokratis itu tidak bisa tanggap dengan cepat ya. Salah satu kunci kenapa Sungai Bene ini bisa berhasil meresponnya karena keluasannya, tidak birokratisnya, karena kepeduliannya. Hal-hal seperti itu yang biasanya tidak dimiliki oleh sebuah lembaga pemerintah pada umumnya ya. Yeah. Oleh karena itu nanti pada saat memilih pejabat dan sebagainya harus dipilihkan orang-orang yang mempunyai bukan hanya secara kepangkatan itu memang sesuai, tapi juga harus orang yang mempunyai passion bahwa dia sesuai untuk mengolah, dia punya keahlian yang cukup bagus ya. Lalu juga diperlukan juga peningkatan kapasitas bagi birokrat-birokrat yang ada bahwa menangani sebuah natural infrastruktur itu berbeda dengan menangani physical infrastruktur dan sebagainya. Bagaimana sistem penganggaran dan sebagainya. Lalu bagaimana juga lembaga yang sudah ada, orang-orang key person yang sudah ada saat ini jangan supaya tidak menghilangkan proses transisi yang tiba-tiba ngerenjel tadi, itu harus tetap dipertahankan sehingga dengan nilai-nilai lama ini bisa teradopsi dengan sistem yang baru nanti. Karena begitu nilai-nilai lama hilang sama sekali lalu ganti baru, akan terjadi suatu transisi yang tidak bagus ya. Ya. Inilah yang perlu kita kawal bersama, bagaimana supaya forum multi pihak yang sudah berjalan lama ini bisa melanjutkan nilai-nilainya kepada pengelola yang baru dan mereka tetap eksis semangatnya. Badan pengelola ini harus tetap ada. Ya. Dan harus bagaimana pemerintah provinsi bisa mengadopsi yang sudah dilakukan ini. Nah, kita sudah lakukan rapat dengan Dinas Kehutanan juga, sudah melakukan juga workshop juga dengan melibatkan
pejabat pusat juga, dan mereka juga mengapresiasi bahwa badan pengelola ini harus tetap ada, harus tetap menjadi bemper, menjadi garda terdepan, menjadi bagian terpenting dari sebuah pengelolaan hutan. Nah, ini yang harus yang harus terbangun, dan bagaimana membangun sistem ini bisa kedua-duanya bisa jalan. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah bagaimana Mas Purwanto ini menyiapkan segala sesuatunya agar estafet itu kemudian menjadi mulus. Yeah. Tetapi jangan lupa, Mas Purwanto itu ibarat maraton tuh larinya udah kencang, kemudian diserahkan kepada estafet berikutnya yang kita tidak tahu kualitasnya, kepeduliannya, pendanaannya, programnya. Nah, ini terus terang buat kita menjadi was-was. Yeah. Nah, harapan saya terus terang saja, kalau bisa, ya kita harapkan pengelola ini jangan diubah-ubah, meskipun itu di bawah kewenangan provinsi. Tidak masalah, kewenangannya tetap di mereka, tapi yang mengelola jangan diubah. Nah, itu. Nah, bentuk dan bagaimana, mari kita bicarakan dengan provinsi. Dan ini harus di-backup sepenuhnya oleh anggota dewan dan eksekutif. Tropen Bos ini juga merupakan salah satu lembaga yang dulu ikut membidani atau bersama-sama lembaga-lembaga lain pada waktu tahun 2001 untuk membangun Badan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Win, yang merupakan multi stakeholder atau lembaga multi pihak, ya. Di mana lembaga multi pihak ini sampai 15 tahun kemudian sampai sekarang masih tetap eksis, ya. Ini merupakan sesuatu yang cukup langka juga, ya. Banyak forum-forum dibikin, banyak ya, apa itu berbagai kolaborasi atau kolaboratif manajemen kolaborasi dibangun. Tapi semuanya itu biasanya hanya seumur proyek saja. Begitu proyek selesai, forum bubar, pada multi stakeholder bubar. Namun Badan Pengelola Sungai Win ini adalah merupakan salah satu, mungkin satu-satunya di Indonesia, sebuah badan pengelola yang merupakan multi stakeholder, multi lembaga multi pihak yang tetap lestari sampai saat ini. Bahkan masih begitu konsisten, eksis. Ya, Pak, konsisten, ya? Ya. Oleh karena itu kami saat ini itu datang kembali ke sini untuk belajar apa sebenarnya kunci-kunci, apakah sebetulnya resep-resep, dan apa semangat yang membangun bahwa lembaga multi pihak ini, badan pengelolaan yang bersifat multi pihak ini tetap eksis setelah 15 tahun kemudian, ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di berbagai wilayah dunia yang lain juga banyak lembaga-lembaga multi yang secara teoritis bagus, secara melibatkan berbagai pihak. Namun dalam kenyataannya, melibatkan multi pihak juga tidak mudah, karena dengan multi pihak tadi banyak kepentingan, banyak pemikiran, akhirnya sulit juga disatukan, akhirnya hanya secara teoritis saja bisa disatukan. Tapi secara realistis, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Salah satunya yang sangat penting di Balikpapan ini, kita mempunyai Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Win yang sampai saat ini masih eksis. Itu pertama yang kami tertarik, ya. Lalu yang kedua, dalam proses transisi ini, bagaimana membuat transisi ini dengan baik, bagaimana semangat yang ada ini bisa terestafetkan dengan baik, sehingga dengan demikian kelestarian infrastruktur alami Sungai Win ini tetap terjaga. Ya. Kita ingin belajar bagaimana forum multi pihak ini mengambil keputusan, bagaimana forum multi pihak ini mengatur anggarannya, bagaimana forum multi pihak ini melakukan evaluasi, monitoring, dan sebagainya. Sedemikian rupa sehingga seperti yang kita lihat saat ini bahwa hutan Lindung Sungai Win masih utuh, masih lestari, masih ada. Dengan demikian kita ingin belajar hal-hal apa, semangat-semangat apa yang menjadi kunci-kunci bahwa forum multi pihak ini bisa bekerja dengan baik, lalu menjalankan fungsinya dengan benar, lalu manfaatnya dan outputnya dan outcome-nya jelas, begitu. Karena seperti yang saya katakan, tidak banyak forum-forum yang benar-benar bekerja. Biasanya forum hanya papan nama, kalau dia datang pada saat ada diundang, ada honornya dan sebagainya, lalu semuanya bergerak atas dasar kepentingan jangka pendek. Sedangkan yang dilakukan oleh forum multi pihak Sungai Win ini, kita lihat bahwa orang seperti Pak Purwanto itu adalah orang-orang yang memang ya, kepedulian, mempunyai semangat untuk membangun dan melestarikan, gitu, ya.